Mereka seorang perempuan yang dalam keadaan haid membaca potongan ayat suci Al-Quran dalam hati. Sama. Jadi mengenai dengan membaca potongan-potongan ayat yang memang ada dalam amalan-amalan yang dijadikan, dikumpul oleh ulama-ulama sebagai satu zikir. Jadi baca bukan kata dalam hati, di mulut pun boleh. Ketika uzur, kita anggap sebagai satu benteng, dipanggil tahassun. Itu boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita baca Quran dengan niat untuk mendapat pahala, seperti mana kita baca ketika kita bersih. Bila datang uzur, kita jangan baca. Kerana kitab ini suci, mulia, dan kita dalam keadaan tidak bersih. Maka tidak sesuailah keadaan diri kita ni dengan Al-Quranul Karim untuk kita baca.